Tapi itu sesuai laporan, mungkin seperti seperti kemarin sudah ditanya juga kan, kami juga menanyakan kepada pegawai bank transaksi apa saja sih yang ada di rekening tersebut gitu. Lalu disebut pembayaran listrik, pembayaran air, seperti mungkin saya, pembayaran Shopee juga. Saat saya tanya itu Shopee itu apa? Oh, Shopee itu keperluan anak-anak karena anak-anak mau sekolah, jadi emang beberapa pembeliannya melalui toko online gitu. Jadi permintaan anak-anak mungkin itu buku atau tas atau mungkin topi atau ya keperluan sekolah lah intinya. Itu memang Ricky itu disuruh mengatur keuangan rumah tangga yang ada di Magelang. Seperti itu Mas. Jadi tidak ada yang mencurigakan atau yang aneh-aneh untuk Ricky lakukan karena itu memang operasional yang ada di Magelang.